Dan kadang juga banyak sih pertanyaan sama aku ya, Kak, kenapa udah aku afirmasi ikutin cara kakak, kok yang datang malah orang baru, kok malah yang datang orang lama? Karena begini aku jelaskan ya. Ya Allah ampunilah aku ya, cuman aduh pengen ngakak aku tuh sama orang-orang yang limiting belief tuh, ya Allah ya. Tolong teman-teman, aku juga gak sempurna ya. Teman-teman coba belajar lagi, baca lagi kitabnya ya, yang teman-teman percayai agamanya. Ingat, kita tidak bisa menyamakan kemampuan Tuhan dengan kemampuan manusia. Kalian itu mengajarkan dari atau berangkat dari limiting belief. Limiting belief, rasa tidak percaya ya, keterbatasan. Ingat, dengan Tuhan itu kita tidak terbatas ya. Atau misalnya buat teman-teman yang mungkin mempercayai semesta, semesta itu tidak terbatas ya. Tuhan itu sudah menciptakan semesta alam itu dengan sangat sempurna ya. Baca surat Al-Mulk kalau buat muslim ya. Buat teman-teman yang lain coba cari di kitabnya, pasti ada. Gak mungkin gak ya, tidak bisa menyamakan ya kemampuan Tuhan dengan kemampuan manusia ya. Jadi balik lagi di pertanyaan yang tadi, kenapa ya kak datang gitu ya orang yang baru atau orang yang lama? Karena kamu tidak ada hambatan ya, tidak ada blok kalau sama orang yang baru ya. Mungkin dia sudah menyelaraskan atau sudah sama nih energinya sama kamu, cuman beda bentuk aja ya, beda casing ya. Yang ini mungkin baru atau misalnya ini casingnya yang lama gitu, tinggal kamu pilih aja masih mau pakai Nokia atau mau iPhone ya, atau misalnya ada yang lebih advance ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak mampu ya menyempurnakan apa yang kamu inginkan di orang yang spesifik. Kan aku udah sering kasih tahu, bukti-bukti udah aku kasih tahu semua, bisa dicari di sini. Dari pengalaman aku pribadi juga, semua spesifik, gak ada ya aku minta siapa yang datangnya gajah. Kakak jadinya, ya Allah ya. Ingat ya teman-teman, kita saling mengingatkan ya. Ingat lagi kalau misalnya manifestasi itu kita menggunakan kemampuan Tuhan, kita menyerahkan ke Tuhan. Kita masa gak percaya sih dengan kemampuan Tuhan? Ayolah ya, gunakan akal pikiran, begitu juga akal hati.